meskipun buat kita fikri nambu-nambu odi ya. Waktu yang ini pasti nambu-nambu. Katahuilah pasti terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Sangka-sangka ti ahli tidak ada, dia pergi tidur di masjid. Dan ini juga pembelajaran kepada kita yang ketika kita marah, dia pernah ke kafe. Kenapa tadi tihi? Benar ya. Minum kopi, dia mau minum kopi, yang tua ini, boleh main-main, mau putih di kopi, wan. Yang menikahkan putrinya sendiri. Dan ini yang didahulukan dalam agama. Bahwa taipat kuat dan perpuluh itu. Yang lebih afdal untuk menikahkan itu adalah kita orang tua. Waktu itu jaman peitahu, jaman patentuleno. Tahu dengan Nabi, talatun jidduhunna jiddun, wahazruhunna jiddun. Tawadalala ju'u jaman patentuleno. Sungguh-sungguh dihitung, sungguh-sungguh, main-main dihitung sungguh-sungguh. Tawadalala itu salah satunya adalah orang yang menikahkan nikah, pernikahan. Jadi ini yang saya apresiasi betapa banyak kaum muslimin yang mungkin orator di mimbar, barangkali berpengaruh di tengah masyarakat. Tapi ketika menikahkan putrinya, ngamolo-palo, mohe. Padahal yang dituntut itu, adapun NTB terpengantar, alhamdulillah sudah ada doa-doa, Allah salawati dan seterusnya. Mualin wan jamamu itu serung yang depanin Pak Imam. Ja'awali alatiyati Pak Imam. U'awali alatiyat, pernikahan iyo, tawala u'u, dan seterusnya. Itu sudah sah. Jadi kami apresiasi keberanian orang tua ini. Dan semoga harapan orang tua tadi, saya terkejut ketika bapak tadi mengawali dengan nasihat kepada calon menantunya saat itu. Dan sekarang sudah menantu. Usikum wa nafsiya bitaqwa Allah. Kunasihatkan kepadamu dan kepadaku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Utiju nasihat orang-orang terdahulu, sekarang dan akan datang. Nasihat yang begitu baik, yaitu nasihat tentang ketakwaan. Barangkali jauh biahemu uti walau'u. Ini pesan sebenarnya. Barangkali jauh po'alan walau'u satu hari dua hari. Nago apa'ala'u. Tapi ketahuilah yang kutuntut darimu, wahai calon anak mentuku, adalah ketakwaan. Karena ini adalah bagian dari persiapan terbesar ketika kita menghadapi perjalanan panjang atau kalian menghadapi perjalanan panjang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi ambuliat ini takwa. Iki poela uti nasihat hipapa endibaito. Sebelum menikahkan anda, nasihat li papamu uti kunikahkan. Usirkum wa nafsiya bitaqwa Allah. Kunasihatkan kepadamu dan kepadaku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ti papa mantu juga menasihati, tidak hanya menasihati calon mantu, tapi juga menasihati dirinya sendiri. Wa nafsiya bitaqwa Allah, dan aku kunasihatkan kepadamu dan kepadaku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Apresiasi yang kedua yang ingin kami sampaikan, apresiasi kepada Pak Pengguru atau Pak Imam tadi. Masya Allah, saya mendengarkan ketika Pak Imam membacakan khutbah nikah dan doa, pasti-pasti hurufku. Oh, hurufku juga tipe itu abadi. Tapi terakhir menyebutkan, wallahu musta'an, saya curiga jangan-jangan alumni akhirat. Alumni akhirat, oh jauh, karena wajah juga 6 tahun untuk akhirat. Pasti-pasti gagah hurufku yang tiba-tiba itu fasih. Luar biasa. Banyak orang yang fasih dalam berbahasa Inggris, tapi ketika berbahasa Arab tutur langgana, tutur lapata. Tapi hari ini dibuktikan oleh Pak Penghulu, saya bisa merasakan makna yang begitu mendalam dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Salah satu yang beliau sampaikan, yang insya Allah ini juga bagian dari nasihat pernikahan kita. An-nikahu sunnati. Kok pihim baca. Wan merungkaya u
baris jaba baris itu apil bacando an nikahu semestinya sunnati, tapi pil bacando an nikahu santai karena tulisannya sama. Mau beda huruf, beda baris. Jangan sampai buat anak-anak muda tadi belum nikah, tadi poti dikanikah, bumah yuk pacari mulia an nikahu santai. Bukan santai, sunnati. Pernikahan itu adalah jalanku. Faman radiba an sunnati fisabili. Barang siapa yang tidak mau atau benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ini apresiasi yang kedua. Yang berikut dari apa yang dibacakan tadi, dari doa, doa Pak Imam tadi adalah doa yang Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah. Ya Allah, satukan mereka, kumpulkan mereka sebagaimana engkau menyatukan dan mengumpulkan Ali dan Fatimah. Satu pekan lalu saya ceramah tentang potret kehidupan Ali wa Fatimah. Ada baiknya saya ulangi di tempat ini kata tiba pemohonu sebutkan doa itu. Ada apa dengan Ali dan Fatimah? Di Fatimah bertiju buah hati belahan jantung Nabi SAW. Wati Ali sepupu Nabi, sepupu satu kali. Berarti wati Ali puwa mali Fatimah. Waktu belum tahu mau uli loju woni ke puwa. Kalau puwa tidak langsung boleh, karena tidak mungkin ti Nabi mau punika. Allah walau mau tati walau iyo. Ini menunjukkan pembolehan. Meskipun ti Ali boti sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin masuk surga, Nabi beri vonis masuk surga. Ketika dia berjalan di muka bumi, dipoilakan walau Nabi ti Ali masuk surga. Belum maju, kira-kira berapa menit saya Pak Imam? Satu jam? Makan waktu makan. Butuh amet. Amet butuh? Alhamdulillah. Pulau Anjatnya saya ibu. Anjatnya untuk apa? Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Ti Ali, Amir Mu'minin yang mendapatkan jaminan surga, Ti Fatimah, wahai Nabi, kira-kira masih ada kemuliaan melebihi kemuliaan mereka? Tapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga, ti Nabi ketika berkunjung kepada anak-anak mereka ini, walah ia meruhemo, walah ia puluah, ternyata Nabi tidak menemukan ti Ali tobele. Dan Nabi melihat ti tati buti nombok masalah. Dan inilah pentingnya orang tua yang harus memperhatikan kondisi anak-anaknya. Jangan mau karena timbulnya melonika, mahu dia mau tak dilaju. Nabi mendatangi rumah anaknya ketika ditemukan tidak ada Ali. Nabi bertanya, Aina Ali tuktum ti Ali? Ini Fatimah menjawab, Hasala baini wa bainahu faghadabani. Terjadi perselisihan antara aku dengan dia memarahiku. Perhatikan, rumah di sekitar Nabi SAW, mereka adalah orang-orang terhormat dan mulia, masih saja terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ini pasti, ini juga yang saya ingatkan kepada kedua mempelai, meskipun wotia tefikri, tambu-nambu odia. Wotia ini pasti nambu-nambu. Katahuilah, pasti terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Sampai-sampai ti Ali tidak ada, dia pergi tidur di masjid. Dan ini juga pembelajaran kepada kita yang ketika kita marah, dia pernah ke kafe. Kenapa tadi tihi? Benar ya. Minum kopi, dia mau minum kopi, yang tua ini, tua ini, boleh main-main, mau putih di kopi, wak. Kenapa tadi tihi? Ti Ali, karena mau tato tihi, ti Nabi lo na'wata. Ingin melihat hati kalau tiap anak mantunya dalam keadaan marah. Ilmu kalian mau tadi alih buat tiap malam malam jatuh hutan.
karena tihi omak moja dan tihi nolah sakian hipasan dia ter apalah guru bantuan monjo anggota dewan jo bala-bala ke hutan ketika Nabi melihat bahwa gotif wala iya muruhin bala-bala hatis bala-bala ke hutan mana kotor ilang ganyo Nabi datang dan membersihkannya. Wah, gak badan mau tak muruhin adi on mulu, wadi tadi mau inau hati ya. Hei, Pak Ideli, hati buat dia. Terus apa kata Nabi? Kum Aba Turab. Berdirilah, wahid Abu Turab. Abu Turab itu ungkapan. Abu Turab itu artinya tanah. Biasanya Abu itu dipatahi oleh Odiyah, tipe. Mu'ali berkunia dengan Abu Hurairah, seperti Abu Hurairah, kucing. Di Ali Abu Turab. Abu Turab itu karena dia ma'op Yahu'o, sehingga Nabi menyebutkan Obaywi'o, tak op Yahu'o. Biasanya untuk kondisi seperti itu, mereka untuk menonton. Tama itu helo wate, tamu itu tiba wate. Jadi itu. Kalau tamu ini tiba wate, tiba wate, tiba wate. Atau biasanya banyak contoh-contoh buat tidak hadir dalam pikiran saya, contoh buat tiba-tiba wajah itu tak yang saya bisa datangkan. Biasanya tak kamu alih ngomong dia sabi tak beliau? Ya? Ini lo sabi. Nah, seperti itu. Maka beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, orang tua meskipun sudah melepaskan anaknya untuk dipelihara, untuk didafkahi oleh orang lain, tapi intervensi itu harus ada, harus melihat wololo kondisi di mengola abu tia. Jangan sampai tia mau nikah, pokoknya mari umputio, mari meso, mari putio, sudah tidak tanggung jawab lagi kita apa no? Tidak, tanggung jawab kita itu sampai di akhirat kelak. Bahkan selama hidup dan kehidupan ini masih ada, selama itu pula kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Ingatlah Nabi Ayub alaihissalam dan Yakub, in kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tahu ketika sudah mulai detik-detik terakhir kematian datang kepada Yakub, in qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku, detik-detik terakhir kehidupannya. Jadi yang bisa memisahkan tanggung jawab dan perhatian kita dengan anak-anak kita hanya kematian, bukan pernikahan. Itu yang pertama. Dan ini saya akan bicarakan di setiap pernikahan-pernikahan karena masih jarang untuk disentuh masalah ini. Pelajaran yang kedua, meskipun anak-anak ini bermasalah, meskipun suami istri bermasalah, jangan semua diutarakan kepada orang tua, apalagi ke medsos. Masa dia berdian buat tiba itu di kelompok apa belum lihat ke Facebook. Bayangkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika datang ayahnya, dan ayahnya ini adalah orang yang paling dipercayai untuk menyelesaikan masalah. Mana Ali, kata Fatimah, terjadi perselisihan aku dan dia. Dia tidak merinci, tidak afiyawati apa-apa. Dan seterusnya. Tidak diceritakan secara rinci. Karena biasanya masalah kalau diceritakan dengan rinci membangkitkan emosi. Ah, itu ya, itu ya. Oh, itu apa ya, ini ya. Cita-cita, cita-cita mau menangani. Tolong kota, jangan tahu itu ya. Untuk menghindari persoalan yang seperti ini, bagaimana caranya? Ada masalah apa-apa, tapi hal yang biasa. Ada masalah, mama itu hal yang biasa. Inilah yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pada saat bermasalah dengan suaminya. Tidak dilapor, jangan dilapor susu piyok, dimohon maaf. Pelajaran yang ketiga. Ketika bermasalah, maka ingat, masjid menjadi tempat dan solusi untuk menenangkan jiwa ini. Jangan terpikir wahai mokota wawun ada kafe.
pergi ke masjid di Aiman cepat datang tepi hati meskipun bapak datang tepi aku. Kenapa? Karena bagi orang-orang beriman, masjid itu menjadi tempat kembali dia. Nabi SAW, idha hazabahul amru, kata Nabi, kalau Nabi itu memiliki masalah besar, sholat, dia sholat. Kalau dari perjalanan, sebelum sampai ke rumahnya, dia singgah ke masjid, sholat dua rakaat. Terakhir yang ingin kami sampaikan, kita lihat buat dia pemandangan pesta boti wulu hijau. Jadi itu anggota dewan. Sebenarnya Udi Muti itu mal biasa alam dong. Terutama itu menunggai. Kenapa saya katakan biasa? Yang pertama, ngobui-ngobui yang menggunakan tetapi. Humbuli itu orang yang datang dari rumah ke masjid untuk sholat, dihijab. Padahal tujuannya bukan tidak pakai parfum, tidak pakai lipstick, dan tidak pakai penampilan yang cantik mula ewa ngang memo tabia ila wa min hepa lai mawa liadi wa ucama ya jamu beti wa ita bila hep wa mo tabia. Tidak ada yang protes seperti itu. Pernah itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga itu buat dia tukulun tak tak omak ngurmai tembuk ilo ilo untuk kami lati ya pesta wajah tau lo kabilan rumupi. Pesta itu juga ada satuan pemisahan. Tadi orang ni yang mau menguat, tadi luar ni mau melak. Jadi itu Pak Iman. Jo. Ada satuan pemisahan. Dan itu hal yang biasa yang sudah sering kita lihat. Sehingga walaupun kecuali kalau dia bukan orang Gorontalo, mau ibu dia, walaupun dia butuh ini, walaupun mati tiga mau dia mau dia. Tidak. Berarti jangan tahu Gorontalo tadi. Kalau pula yang Gorontalo mungkin sudah lupa bahwa dulu itu orang-orang Gorontalo seperti ini. Yang ketiga, ulujud itu ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian meminta dari mereka sesuatu, maka mintalah dari balik hijab. Saya yakin dan percaya selama ayat ini masih tertulis dalam Al-Qur'an, maka hukumnya tidak akan mungkin bisa dihapus. Siapa yang menghapus itu, maka dia akan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang mampu berhadapan dengan Allah dan Rasulnya? Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa mu'amma'atu wa mu'alu'ti lalaju. Wahali namanya adalah dia sebagai manusia biasa, yang tentu tidak terlepas dari namanya sauf dan dosa. Bila ada kebaikan yang terlontar lewat lisan ini, tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita doakan dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi doa bagus, doa dari Pak Imam pembunuh. Kemudian ada juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa memberkati. Doa singkat. Saya mau jelaskan sedikit dulu, mohon maaf Pak Imam. Doa singkat putiti doa pamungkas. Doa singkat barokah. Baru itu barakah. Barakah itu baru wanukola. Baru itu gak sepuluh tahun kolam. Paling enggak birkah. Wanu barak borkah balikah. Atau hubungannya paling enggak barokah. Artinya dia punya hubungan erat. Artinya kebaikan yang datang kepada orang kepada kedua anak kita ini adalah kebaikan yang meskipun bomoni dingur ini, tapi dia tertampung seperti air kolam. Jadi bukti itu pulau timah bukti ya. Paling perlu di diodi, menangnya yang diodi naan. Banjir. Ya kita inginkan kebaikan itu datang meskipun sedikit-sedikit tapi tertampung. Apa doa Nabi? Mari kita doakan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.